isi dari soto minggu ini yang pertama itu ada singkong, ada kikilnya juga, ini kikilnya, dan bisa lihat ya. Kota Bogor. Esko
kemudian es kelontong. Nah sekarang nih jangan sampai kelupaan nih, surabi. Aku beli yang surabi durian. Bisa dilihat ya, duriannya full banget. Ini untuk rasa duriannya full banget. Aku penasaran sama si surabi durian ini. Surabinya lembut banget. Aku potong tuh lembut banget, luar biasa. Kita tambahin si duriannya. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Aku yakin banget duriannya ini asli banget, karena aku bisa langsung nyobain si duriannya dan ditambah sama surabinya, enak banget. Surabinya lembut, tapi di bawahnya tuh ada krenyes-krenyesnya, di atasnya lembut parah, ditambah sama si duriannya. Aku suka banget. Buat kalian yang pengen surabi durian, langsung aja ke Hari Jadi Bogor yang ke-540, lokasinya di mana? Di samping alun-alun dekat pintu keluar stasiun Pasar Bogor. Langsung aja sini beli surabi duriannya. Hidupnya juga rame ya, baru sih pertama kali kesini, hari pertama ini. Makanannya apa ya, mungkin ini kali ya, sampah kali ya, sampah berserakan ya, wajar ya karena banyak pengunjung kan. Jadi gitu sih, kalau stand-standnya makanannya enak Bu ya, caranya lebih meriah lagi. Semoga sukses acaranya. Terus stannya nambah banyak, jadi makanan kulinernya kita bisa milih lagi. Tidak rajut, ini saya pertama kali kena. Mantap. 15.000. Saya sih menarik ya, karena terus selama ini selama pandemi udah 15.000 murah banget. Gimana kalau 30.000 doang? Orang belum pernah ikut apa beli apa. Oke. Tuh lagi ada promo, kalau beli satu 15.000, beli dua 30.000. Siapa yang mau? Masa gak mau sih, ini penawaran terakhir nih hari ini aja. Beli satu 15.000, beli dua 30.000. Beli dikit aja mungkin, karena ini kan alun-alun tuh baru ada tahun kemarin ya. Jadi mungkin acaranya lebih ramai aja. Itu kekurangannya dari space parkir kendaraan ya. Terus 30.000 kalau dua, ini benar lah. Soalnya masih banyak sampah. Ini pun 5.000 Pak. Kalau dari saya mungkin, karena kan saya bukan lagi orang Bogor, jadi kita lagi promosinya biar lebih banyak orang, bukan hanya orang Intern Bogor aja, tapi orang Caranya itu tadi, lebih gencarin promosinya lagi, karena ini yang lebih stand pameran ini, karena kita tahu lah, UMKM masih ada yang lalu, jadi kita ngomongin baju sama-sama. Selamat jalan, nanti ada yang jalan ke Pasuka Bumi. Ini dari tadi lewat. Acara ini sangat berkesan banget buat pelaku UMKM ya, dengan adanya bazar bazar HJB ini, Hari Jadi Kota Bogor ini, benar-benar sangat berkesan dan sangat bermanfaat banget bagi para pelaku UMKM dan para komunitas UMKM. Nah, karena di pelaku UMKM itu banyak komunitasnya. Saya pun juga gabung di sebuah komunitas. Ada komunitas UMKM itu, saya sebutin boleh UMKM mana? Nah, teman-teman, UMKM itu banyak komunitasnya. Ada komunitas UMKM kumpul 1, kumpul 2, kumpul 3. Ada UMKM Paguyuban yang diketahui oleh Pak Ibu Yanti. Ada juga JJS, ada Bakulman. JJS itu, Bakul itu diketuai oleh istrinya Bapak Bima Arya Ibu Yana, namanya Bogor Kuliner Bakul. Dan yang terakhir ada JJS Jabar Juara Sejahtera, kebetulan ini ada ketuanya dengan Bapak Irfan. Nah, sangat-sangat bermanfaat banget dan sangat berkesan dan sangat terbantu untuk para pelaku UMKM. Malah pengen diadakan tidak hanya di HJB saja. Tahun berikutnya mungkin bisa, sebenarnya juga sukses ya untuk para pelaku UMKM ya, gitu kan. Sangat bagus. Mungkin kalau bisa bazarnya jangan 3 hari seminggu UMKM, betul nggak Pak? UMKMnya seminggu seperti ada di BCC tuh seminggu tuh ya, kalau
bisa nih ya. Jadi sebelum hari ulang tahunnya kita sudah diberikan untuk bazar. Nah kalau untuk bazar sebenarnya sih kami pelaku UMKM pengennya sih dijadwalkan lah untuk bazar entah seminggu sekali di sini gitu, berbagilah gitu dengan UMKM gitu. Karena kan di sini juga saya infonya ada pagu ibu pedagang kaki lima juga gitu kan. Mungkin bisa diadakan 11 kali apa ya untuk khusus spesial UMKM. Mohon maaf ya Kabi Maria gitu. Itu aja, sangat terkesan sih, bagus banget ini temanya, sangat membantu. Untuk hari pertama JB itu sangat meriah, antusias warga Bogor sangat meriah sekali untuk alun-alun, apalagi alun-alun ini baru saja dibuka, meriah banget. Sampai kita pun sebagai petugas Kaptenjer Kota Bogor pun sangat sibuk sama masyarakat yang begitu banyak memenuhi alun-alun untuk acara JB. Kalau kendala sih kita alhamdulillah tidak ada untuk hari pertama sampai sekarang, aman-aman saja, kecuali untuk sampahnya kendala kita. Untuk himbauan ke masyarakatnya yang kurang tertib untuk menjaga taman ini tetap utuh dan baik. Kalau pesan saya sebagai Pak Ranger Kota Bogor, pengennya kita ini menjaga, saling menjaga keutuhan keasrian taman alun-alun ini. Jangan buang sampah sembarangan, jangan menginjak tanaman yang diperintahkan. Di sini banyak sekali taman-taman yang sudah agak diinjak-injak. Ya kami lumrah lah kemarin padat ke pengunjung. Jadi kami harap saling menjaga keutuhan alun-alun ini dan masyarakat Bogor agar selalu menjaga kebersihan. Itu saja Mbak. Tadi kita udah lihat nih ada banyak banget stand bazar UMKM di hari jadi Bogor yang ke-540. Udah ada makanan, ada minuman, ada produk lain juga khas kota Bogor. Kita udah nyobain soto, kita udah nyobain es koteng, kita juga udah nyobain durian, surabi durian, aduh enak banget. Penasaran sama rasanya? Langsung aja ke HJB 540 yang lokasinya ada di samping alun-alun kota Bogor, arah pintu keluar dekat stasiun kota Bogor. Terus HJB ini tuh bukanya dari kapan sampai kapan sih? Gak usah khawatir, HJB ini bukanya dari tanggal 3 Juni 2022 Jumat kemarin sampai tanggal 5 Juni 2020, dua hari Minggu. Jadi langsung aja ke sini, hari jadi Bogor ke-540. Selamat ulang tahun Kota Bogor.